Halo sahabat semua, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Pak Bro di Gumitir Channel. Hari ini saya akan masuk ke lokasi terakhir, di mana jalan ini nanti adalah jalan utama ketika nanti akan menuju ke lokasi konser pulang kampung dari Farel Prayoga. Seperti yang sudah saya sampaikan di video saya terdahulu, ini merupakan jalur jalan raya provinsi dari Surabaya ke Banyuwangi. Jadi konser pulang kampung ini ketika Anda ingin menyaksikan, ini tidak terlalu sulit untuk mencarinya karena memang berada posisinya di tepi jalan raya. Dan ini kita sudah masuk di area jalur utama menuju lapangan Wirabumi Serono, Kabupaten Banyuwangi. Dan ini saya lihat cuaca ini mendung. Saya khawatir show konser pulang kampung ini nanti gagal. Tapi mudah-mudahan tidak ya, karena segala persiapan sudah dipersiapkan. Nah ini sahabat bisa melihat ya, kondisi pada siang hari ini seperti ini ya. Jadi semua lokasi ini sudah dipenuhi oleh ya, ini pedagang-pedagang ya, yang nanti akan menjajakan jualannya ada di sini untuk nanti malam ya. Hari ini sudah terpasang rapi, tertata rapi, sehingga sangat nyaman dinikmati sambil jalan sore-sore. Perlu saya informasikan kepada sahabat semua, apabila Anda nanti ingin menyaksikan konser pulang kampung di lapangan Wirabumi Kota Serono, Kabupaten Banyuwangi ini, konser pulang kampung ini didukung selain oleh Farel Prayoga, juga didukung oleh artis-artis dari Banyuwangi. Di antaranya adalah Dini Kurnia, Lutfiana Dewi, Fira Amanda, dan Suci Taci ya. Jadi Anda akan menikmati musik-musik yang sudah terkenal yang nanti akan dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi top dari Kabupaten Banyuwangi. Sementara untuk harga tiket masuk per orang itu Rp30.000. Dan acara nanti akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau dilihat sepintas, persiapan untuk konser pulang kampung Farel Prayoga ini sudah mumpuni, yaitu sekitar 80-90% sudah selesai. Tinggal nanti mungkin pintu-pintu kecil ini mungkin akan ditutup sementara untuk mengantisipasi bagi penonton yang mungkin tidak kebagian tiket sehingga bisa membobol tempat tersebut.
Jadi kalau dilihat dari dekat, ini posisi panggungnya sangat mewah dan sangat menarik. Di samping itu juga untuk sisi panggung kiri dan panggung kanan juga sudah dipasang layar sehingga sangat memanjakan penonton ketika nanti akan menikmati pertunjukan yang berlangsung nanti malam. Seperti yang saya sampaikan di video terdahulu sahabat, nah posisi yang di sana itu nanti akan ditutup, itu pintu dari ketika lewat di belakang Bank BRI ya. Nah ini adalah jalan utama baik masuk maupun pulang. Yang jelas nanti malam jalur ini akan padat oleh penonton yang ingin menyaksikan show konser pulang kampung. Baik sahabat, saya kira demikian informasi terbaru mengenai konser pulang kampung dari Farel Prayuga. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur Anda semua dimanapun Anda berada. Terima kasih sahabat, sampai ketemu lagi. Dadah.